kejadian yang hari Sabtu apa Minggu itu yang viral itu. Iya. Saya enggak ngelihat. Enggak ngelihat. Tapi itu warga sini ya? Warga sini, tapi enggak di sini sih, di RW 4. RW 4. Dia mau ke Keranggan. Kejadian seperti itu berarti sering dari dulu? Kalau sering mah enggak, cuman suka ada. Beberapa gitu. Ya? Iya, suka aja. Enggak berbahaya Bu, lompat ke tiang listrik tuh? Ya mungkin bagi mereka yang udah biasa-biasa, tapi mungkin kalau bagi kita kan kita enggak tahu gitu. Ya mah kalau loncat megang yang itu ya aman. Kalau ternyata udah ya kayak kemarin, seperti kemarin aja yang viral itu gitu. Sebenarnya itu kalau warga sini itu anggap biasa aja sih sebenarnya ya. Mungkin. Kalau kita kan ya kalau kita kan emang suka ngelihat gitu. Paling di sini rame gitu, pada udah pada gitu aja, enggak. Ya. Yang gelantungnya gitu ngarcengir. Iya. Oh, kemarin mah juga kayak emang kereta juga sih. Kereta bukan diberhentiin atau orang kereta udah berhenti, berhenti gimana? Iya. Kalau kaki juga ada yang motor juga. Ya seperti emang enak sih, cepet. Cuman mungkin 5 menit apa 10 menit nyampe Keranggan gitu. Jadi kita harus untuk kecetep tuh enak. Kalau muter lewat mana, Bu? Ke depan lewat sono kan, jalan raya, jalan raya Cibinong, Mayor King. Kalau mau ke Citarap gitu, kalau orang sini gitu misalnya gitu. Bagiannya kan mau main nih ke Keranggan, lewat jalan situ pengennya gitu. Kalo jadi kan mungkin terdekat. Jalan pintasnya lewat jembatan itu. Itu kan berbahaya banget, Bu ya. Iya, mungkin. Karena cuman sempit banget. Pinter-pinternya mereka aja kali, Pak, sama kalo kereta. Gitu, kereta ke sono dia langsung nyebrang, kereta ke sini langsung gitu. Enggak pernah nyapa saya, emang enggak boleh. Kalau tiap hari ada enggak yang lewat situ? Tapi kan mungkin enaknya gitu kali, jadi nyari cepet. Memang kereta di lewat sini setiap berapa menit? 1 jam sekali. Dan nggak ada ini juga ya, nggak ada. Nah, kadang per 2 jam sekali, kadang 1 jam untuk penumpang. Nggak ada alarm kan ya biasanya? Ya. Nggak ada alarm kan kalau misalnya kereta mau lewat, nggak ada ya? Alarm maksudnya alarm di mananya gitu? Ya kalau biasa. Keretanya suka bunyi, klakson gitu. Iya, tapi di sini nggak ada larang. Nggak ada. Iya, soalnya kan ada perlintasan ini juga, perlintasan nggak resmi juga kan. Nah kalau perlintasan ini pernah? Ya, kan, sebenarnya dulu udah ada. Kalau KAI itu sebenarnya dulu udah kalau secara safety mungkin udah bagus gitu ya dulunya. Ya cuman mungkin nggak tahu juga sih. Kalau sini ini kan perlintasan yang nggak ada ininya, nggak ada alarmnya kalau kereta mau lewat. Ini pernah kecelakaan nggak sih? Setahu saya sih belum, kalau di sini belum. Berarti aman ya? Alhamdulillah gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita ada, kita juga suka, woi kereta gitu, kadang-kadang. Jangan lupa subscribe ya!